Oke guys, kali ini snack sehat ya. Dia itu sayur-sayuran yang dikeringkan, jadi semuanya full sayur-sayuran. Crispy salad adalah keripik sayur yang terbuat dari sayuran asli serta tidak mengandung MSG, pengawet, pewarna, gula, tepung, produk hewani, dan bawang. Sebelum kita mulai, tolong bantu like, subscribe, dan share ya guys. Dari brokoli dulu, kita coba rasa brokoli. Iya, jadi sayur-sayuran, jadi ini khusus banget buat anak-anak yang susah makan sayur ya. Jadi 100% itu natural dan juga vegan. Oh, ada bumbunya. Makanya ini brokolinya di kayak di open apa di keringin gitu. Ada bumbunya gitu. Nah, bumbu buat apa ya? Buat dicampurin. Enggak pencuri kita originalnya ini. Lu brokoli tuh pakai situ aja. Brokoli tuh. Itu brokoli guys. Semacam di keringin ya. Oh, brokoli guys beneran. Brokoli loh. Enak. Mungkin ini kalau mau rasa pedas atau rasa apa tinggal di, masukin. Oh iya original. Ditambahin gitu, kayak masak indomie gitu. Boleh tambahin, tapi kita rasa originalnya enak sih. Originalnya udah enak. Itu sayur tapi dibikin crispy. Jadi mungkin anak-anak jadi demen, jadi suka ya. Ini rasa edamame. Nah, jadi crispy salad edamame ya. Oh, edamame itu kayak kacang kayak warna hijau gitu. Kacang edamame, beneran kacang edamamenya. Wih. Nandain kacang. Iya, kacangnya tuh guys, kacang juga. Jadi nggak berasa. Ya, ini nggak berasa sakit leher ya kalau makan banyak. Nek itu kan leher nggak enak. Nggak berasa. Ini rasa. Waduh, nanti susah sekali. Mix stop ya. Cauliflower. Aduh. Ini ada bumbunya lagi. Bunga kol. Cauliflower itu kembang kol ya. Kembang kol itu bunga. Kembangkol, jadi kembangkolnya juga dibuat crispy salad. Kol banget ini, kolnya guys. Rasa kol bener-bener. Bener-bener kolnya kayak sayuran banget. Wortel. Wortel guys. Bahasa Indonesia baca sendiri ya. Ya, aku baca cerok. Oh, dia dipotong-potong kasih warna. Jadi kayak wortel. Enak ya? Enak tuh, guys. Enak. Mushroom. Jamur. Jamur ya. Enak. Nah, jamur itu langsung di langsung jamur gitu, jamur itu bener-bener jamur. Jamur itu kayak jamur banget ini. Tapi ini banyak crispy ya? Asin ya? Jamur guys, jamur guys gak tau asin ini. Okra yang belum tahu namanya okra, mesti tahu okra. Bukan cabe ya. Okra. Okay. Itu bagus banget ya okra. Ini kalau dimasak itu gembet hewan. Berlendir. Ini bagus buat pencernaan. Kayak cabe. Wah, ini tetap ada cabenya kalau mau makan yang gitu aja deh enak loh. Kok garing? Garing banget. Enggak usah pakai cabe lagi. Potato. Potato apa? Kentang. Nah ini seperti biasa potato yang biasa kentang kita makan ya? Tapi kentangnya nggak digoreng yang kayak dijual biasa ya guys? Digoreng dan garing banget. Garing banget. Tuh. Wah, dia dibikin kayak begini guys, tapi dia enak loh. Itu kayaknya bumbunya nggak pakai MSG ya? Nggak pakai MSG ya? Jadi nggak sakit leher. Semuanya nggak pakai MSG guys. Nanti kita makan nggak sakit leher. Mix cuba.
campuran enggak maksudnya? Hah? Campuran, campuran. Nah ini mungkin kalau yang suka campur-campuran ini malah makan yang banyak sekali, macam-macam. Tuh ada cepet lah sih lah. Sama ubi ya? Berbagai jenis. Oh ubi, campuran ubi. Macam-macam warna ubi ini kan yang ungu. Yang warna lainnya? Oh yang ubi ya. Ada petela, petela. Petela. Enak kan? Ini recommended banget buat kalian. Ini ada rasa manis. Ini kalau mau cemilan buat makan. Cemilan sehat terus juga nggak ngurangin gizinya sama sekali. Boleh banget crispy snack. Dia benar-benar full dari itu makanan ya. Bentuk makanannya nggak diubah sama sekali ya guys. Rasanya juga beda banget. Ini enak kali. Nah, lagi ke snack selanjutnya ya, ini namanya rice bee. Ini namanya rice bee, tapi dia sama sekali nggak pakai madu ya guys. Ini cuma namanya doang. Dia full itu kayak nasi cracker, jadi nasinya dibuat dibikin kriuk-kriuk gitu, lebih crack gitu. Ada tiga rasa. Sunflower sih ya. Ini rasa sunflower, bunga matahari. Dan ini nih guys, potongannya besar-besar. Guys. Wih. Ini apa ya namanya? Pernah lihat sih dulu. Lao Mei Chang. Enak. Enak. Enak, sama sekali nggak ada unsur madunya ya guys. Enak banget. Enak, bener enak. Nggak bohong, enak. Nah ini ya, putih ini. Kita coba ya, lagi ini juga. Original itu lebih biasa. Enak. Gak ada beras merahnya gitu. Kalau ada beras merah. Ini rasa kacang peanut. Kalau itu sama, cuma dia ada kacang. Ada kacang-kacangnya. Ikannya lebih enak. Enak sih guys, bentar di mulut itu kris-kris gitu loh. Mantap. Mantap ini. Begini semuanya handmade banget ya guys. Enak. Cemilan kalian guys. Ini mantap. Dan untuk box rice bee ini ada dua jenis dan masing-masing isinya ada dua pak. Pak yang pertama mix asin, kacang asin dan kuaci asin. Lalu box yang kedua mix manis, kacang manis dan kuaci manis. Banyak. Mantap guys. Enak nggak tau? Enak. Kita belum pernah makan guys, tapi ini enak banget. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ini cemilan sehat ya? Mantap guys. Tuh lihat dong. Dimakan tak berhenti. Enak kan? Enak dong. Video snack vegan kali ini sampai di sini ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau penasaran mau beli rice bee di mana, boleh cek Instagramnya ya. Itu semuanya yang sisa yang sisanya aja mah. Oh, kerupuk. Iya, sisa kerupuk. Itu rasanya.